Okey. So ini ialah soalan yang kedua yang cikgu berikan. So kalau soalan ni kita nak tahu bezanya dia ada melibatkan faktor ataupun tidak. Sama ada dia terus bagi tahu dekat soalan kan, dia kata seorang pelajar menjalankan dua eksperimen mengkaji kesan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadual menunjukkan keputusan eksperimen tersebut. So kita nampak eksperimen ini dia buat ni dia ada dua. Eksperimen satu, dia ada eksperimen dua. So untuk eksperimen ni kalau kita lihat macam mana dia buat, ini adalah bahan dia. So bahan dia kalau kita lihat bahannya ada ketulan kalsium karbonat jisim 2 gram. Lepas tu dia ada 20 cm padu. Ini adalah isi padu. Lepas tu dia ada 0.5. Ini adalah 0.2. Ini adalah kepekatan. Ya. So ini yang dia berikan ini adalah bahan, ada jisim, ada isi padu, ada kepekatan. Kita lihat untuk eksperimen 2. Dia ada jisim, bahannya bahan yang sama, dia ada isi padu 20 cm padu merujuk kepada isi padu asid, dan dia ada nilai 0.2, nilai kepekatan merujuk kepada kepekatan asid hidroklorik. So kalau kita lihat kat sini, bahan-bahan dia sama, yang berbeza kat sini untuk eksperimen 2 dia gunakan serbuk, eksperimen 1 dia gunakan ketulan. Jadi dalam eksperimen ini faktor yang dia kaji, kita ada 4 faktor. Faktor saiz, faktor kepekatan, faktor suhu, faktor mangkin. So kalau kita lihat kat sini, satu ketulan, satu serbuk, faktor yang dikaji untuk eksperimen ini adalah faktor saiz. Jadi pelajar kena ada pengetahuan berkaitan dengan bagaimana faktor saiz mempengaruhi kadar tindak balas seperti yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Apa pengetahuan yang pelajar mesti ada ialah apabila saiz kecil, jumlah luas permukaan akan menjadi besar dan kadar tindak balas meningkat. Itu sebabnya daripada pemerhatian ini kita dapat lihat bahawa isi padu gas yang telah dikumpulkan dalam masa 2 minit untuk eksperimen 2 ini lebih tinggi. Kenapa? Berkaitan dengan dia adalah serbuk, so saiz dia kecil, jadi kadar tindak balasnya akan lebih tinggi. Kita belum kira kita dah nampak kadar tindak balasnya tinggi ya. Okey, so kita jawab soalan. Pengetahuan sedia ada kita dah ada. So kita jawab soalan, apakah ini maksudkan dengan kadar tindak balas? So apa yang dikatakan dengan kadar tindak balas? Definisi dia kalau ikutkan, kita akan jawab kadar tindak balas adalah kuantiti. Kuantiti yang kita pilih itu per dengan masa. Tapi kuantiti yang kita pilih ini telah dinyatakan, iaitu kuantiti yang kita pilih adalah gas yang telah dikumpulkan. Okey, kita lihatlah kalau kita buat dia punya persamaan kimia. Kita ada kalsium karbonat tambah dengan asid hidroklorik, hasilnya adalah kalsium klorida tambahkan dengan gas hidrogen. Macam ni ya. So kita tahu, bukan gas hidrogen ya. Kalsium klorida, gas karbon dioksida tambah air. So gas yang terbebas adalah gas karbon dioksida. So kita tahu bahawa ini adalah hasilnya. Jadi kalau dia minta apakah yang dimasukkan dengan kadar tindak balas, kita kata kadar tindak balas adalah gas adalah isi padu gas karbon dioksida yang dibebaskan per dengan masa. Itu maksud dia. Bila kita merujuk kepada kadar tindak balas, macam mana kita tahu kadar tindak balas untuk tindak balas ini ditentukan? Gas karbon dioksida yang dibebaskan per dengan masa. So kita jawab secara direct macam tu. Untuk B, hitungkan kadar tindak balas purata untuk eksperimen 1 dan eksperimen 2. So eksperimen 1, macam mana untuk kita kira kadar tindak balas? Kuantiti bahan yang dipilih. So dalam eksperimen ini, kuantiti bahan yang kita pilih adalah isi padu gas karbon dioksida.
So eksperimen satu isi padunya adalah 22. Kita bahagikan dengan masa 2 minit, kita akan dapat 11 sentimeter padu min tolak 1. Kalau kita bahagikan dengan 120, kita akan dapat jawapan dalam unit S tolak 1. Eksperimen 2. Isi padu gasnya 37. Kita bahagikan dengan masa 2 minit. Kita akan dapat 18.5 sentimeter padu min tolak 1. Macam tu lah. Ini soalan yang biasalah. So kadar tindak balas, kuantiti yang dipilih. Kuantiti yang dipilih apa? Isi padu gas. So masa dia dah tetapkan selama 2 minit. Itu sebabnya kita dapat macam ni ya. So daripada pengiraan kita, jelaslah kita dapat bahawa kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi berbanding dengan eksperimen 1. Ini daripada hasil yang kita lihat pada soalan kita, dia gunakan untuk eksperimen 2, dia menggunakan serbuk. Apa kesannya kalau kita gunakan serbuk, huraian untuk menjelaskan kenapa kadar tindak balasnya lebih tinggi adalah kerana apabila menggunakan serbuk, saiznya lebih kecil, jumlah luas permukaannya lebih besar. Okey, itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Nah, ini ramai pelajar salah ha? Sebab ada pelajar yang hantar kepada cikgu, dia buat bila suruh lakar dia gunakan kertas graf. Macam mana kita nak gunakan kertas graf sebab kita tak ada data. Sepatutnya macam mana kita lukiskan graf pada paksi yang sama. Dan dia minta ialah lakarkan. So bila lakar, kita tak perlu ada pindahan data. Yang penting kita ada paksi, ini paksi kita. Paksi Y, isi padu. Perlu dilabelkan berserta unit. Yang ini masa. Perlu dilabelkan berserta unit. Okey. Oleh kerana isi padu gas ini adalah hasil, jadi graf kita adalah yang macam ni. Oleh kerana kita melukiskan dua graf pada masa yang sama, dan kalau kita lihat kepada bahan kita kat sini, dalam eksperimen ini kita menggunakan jisim, kepekatan dan isi padu yang sama. Apabila kita menggunakan bahan ini semua kita namakan bahan kan. Kita menggunakan bahan kalsium karbonat dan juga asid hidroklorik dalam kuantiti yang sama. Pada akhir eksperimen, kita akan mendapat isi padu gas yang sama. Dia mesti macam tu. Ha? Walaupun dekat sini, pada masa 2 minit, kita dapat eksperimen 2, dia punya isi padu adalah 37. Tetapi akhir eksperimen, isi padu gasnya mesti akan sama. Sebab apa? Kita menggunakan kuantiti bahan yang sama. Itu masukkan dalam pengetahuan pelajar, ingat. Kalau kita gunakan bahan yang sama, kita akan mendapat kuantiti hasil yang sama. Sebab dalam pembelajaran kita, kita tahu bahawa maklumat kita boleh dapatkan secara kuantitatif. Dan bagi tindak balas, kalau dia gunakan mol yang sama, kadar tindak balasnya tentulah sama. Yang berbeza adalah dari segi kadar tindak balas. Okay. Jadi, tindak balas kita ni kalau kita lakarkan graf, graf pertama macam tu, graf yang kedua kita akan dapat hasil yang sama. Jadi graf kita akan berjumpa. Bila bilangan mol sama, graf kita akan berjumpa. Yang mana graf kadar tindak balasnya lebih tinggi berbanding yang satu lagi? Okey, kita lihat macam ni ya. So, ini graf yang pertama ni. Isi padu yang dia perolehi, isi padu maksimumnya ialah katakan T1. Graf yang kedua, isi padu maksimumnya adalah T2. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, graf yang pertama ini masa yang diambil lebih pendek. Okey, apa kaitan dengan kadar tindak balas? Apabila masa yang diambil lebih pendek, kadar tindak balas lebih tinggi. Jadi kalau kita ada eksperimen 1 dan 2, yang ini merujuk kepada eksperimen 2. Yang mengambil masa yang panjang,
dia akan jadi eksperimen 1. Nah, kita boleh lukislah 2 graf ataupun 3 graf dalam satu paksi yang sama. Dengan syarat graf ni senang je. Kalau dia punya kuantiti bahan dia sama, graf kita akan berjumpa. Tetapi sekiranya graf kuantiti bahan kita tidak sama, grafnya tidak berjumpa. Nanti kita akan bincangkan dalam ada satu muka surat dalam nota pintar tu yang kita belum bincang berkaitan dengan ada 5 situasi dan macam mana kita melukiskan graf. Okey. So ini jawapan untuk C. Ini maksud lakar graf pada paksi yang sama. Kita lihat kepada kita punya hasil dia. Macam tu eh. Oleh kerana bahan dia sama, hasil dia juga akan sama. Okey, selesai yang soalan ni ya. Betul, paksi betul, labelkan, pelajar akan dapat markah penuh 2. Okey, soalan D. Ini biasa dalam tajuk kadatan dan tindak balas, soalan macam ni dia suka keluarkan. Dengan merujuk kepada teori pelanggaran, bandingkan dan terangkan mengapa terdapat perbezaan dalam kadar tindak balas antara eksperimen 1 dan juga eksperimen 2. Pertama dia minta banding, yang kedua dia minta terangkan dengan menggunakan teori pelanggaran. Jadi cikgu harap pelajar masih ingatlah apa yang dikatakan dengan teori pelanggaran. Cikgu dah ajar pada minggu lepas. So dalam teori pelanggaran ini, apa yang kita kena tahu ialah pertama kita mesti boleh jelaskan dalam tindak balas itu faktor apa yang mempengaruhi tindak balas. Yang kedua, kita boleh menghuraikan faktor yang mempengaruhi tindak balas. Yang ketiga, kita nyatakan kerana secara teorinya tindak balas akan berlaku apabila ada interaksi. Interaksi itu maksudnya pelanggaran, dan kita nyatakan pelanggaran ini dalam ayat frekuensi. Frekuensi ini maksudnya kekerapan. So, kalau dia kerap berlanggar, kekerapan dia tinggi, kemungkinan untuk frekuensi pelanggaran itu menjadi frekuensi pelanggaran berkesan akan bertambah. Yang ketiga adalah frekuensi pelanggaran antara zarah. Zarah ini yang cikgu katakan dia mesti dinyatakan. Ramai pelajar tidak menyatakan jenis zarah. So kalau kita lihat zarah kita, tindak balas antara asid hidroklorik. So dalam asid hidroklorik ada zarah. Zarahnya adalah ion hidrogen. Dan untuk kalsium karbonat, zarahnya adalah zarah kalsium karbonat. Ini cikgu dah jelaskan masa menerangkan teori pelanggaran. Kalsium karbonat. Itu, nombor 4, kita akan apabila frekuensi pelanggaran ini meningkat, frekuensi pelanggaran berkesan juga akan meningkat. Maka kadar tindak balas akan meningkat. Okey, macam tu eh. Dan hari tu cikgu dah terangkan dalam penjelasan apa beza antara frekuensi pelanggaran dengan frekuensi pelanggaran berkesan. Cikgu dah terangkan hari tu eh. So macam mana kita nak jawab? Okey. So yang pertama mesti bandingkan. Bila kita bandingkan, kita nyatakan eksperimen mana yang lebih tinggi berbanding dengan eksperimen yang satu lagi. So ini adalah contoh jawapan dia lah. Jawapan yang paling tepat. Rata-rata pelajar dapat jawab lah. Cuma pelajar tidak menyatakan jenis zarah. Okey, kita lihat pada jawapan kita. Ada tak 5 benda yang cikgu nyatakan? Okey, yang pertama kita kata kadar tindak balas eksperimen 2 adalah lebih tinggi. Ini adalah banding. Kita bandingkan. Yang kedua, katakan saiz kalsium karbonat dalam eksperimen 2 adalah lebih tinggi. Kita dah katakan kadar tindak balasnya tinggi. Kenapa kadar tindak balasnya tinggi? Kerana saiz kalsium karbonat adalah lebih tinggi. Ini adalah kita mengenal pasti faktor. Yang seterusnya, apabila saiz kecil, jumlah luas permukaan akan bertambah. Ini kita buat apa? Kita huraikan faktor. Seterusnya kita nyatakan frekuensi pelanggaran
antara ion hidrogen dan kalsium karbonat akan meningkat. Kita nyatakan FP, frekuensi pelanggaran. Pelajar ramai yang tertinggal, dia cuma jawab frekuensi pelanggaran antara zarah. Tak boleh ya. Frekuensi pelanggaran kita mesti nyatakan, zarah dia mesti dinyatakan, iaitu antara ion hidrogen dan kalsium karbonat. Dan akhirnya kita nyatakan frekuensi pelanggaran berkesan juga akan meningkat. Ha? Kalau dah atas dah letakkan zarahnya ion hidrogen dan kalsium karbonat, bawah ni tak tulis pun tak apa. Ha? Tapi kalau nak tulis lagi cantik. So semua sekali dia ada 5 statement, dia boleh membawa hingga ke 5 markah. Okey. Untuk soalan yang kedua ni. Macam mana? Untuk soalan yang kedua ni boleh ada apa-apa soalan